Israel dilanda kepanikan parah setelah muncul dugaan adanya pejuang Hamas yang menyusup ke Tel Aviv menggunakan perahu. Buntut isu tersebut, pasukan pertahanan Israel siaga tinggi. Sejumlah helikopter juga berterbangan untuk mencari keberadaan pejuang Hamas. Dilansir dari The Times of India pada Sabtu 21 September 2024, keamanan Israel mengaku mendeteksi adanya penyusupan dari militan Palestina. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pejuang Hamas menyusup ke pusat kota Tel Aviv di Israel melalui pantai Netanya. Dugaan tersebut mencuat setelah keamanan Israel menemukan perahu yang diduga digunakan oleh pejuang Hamas tersebut. Pasalnya perahu itu ditinggalkan tanpa jejak. Setelah menduga adanya penyusupan, keamanan Israel langsung siaga tinggi. Kepanikan di Tel Aviv pun terekam dalam sejumlah video dan beredar di media sosial. Dalam video tampak sejumlah keamanan siaga di sekitar perairan Netanya. Mereka juga melakukan pencarian secara intensif terhadap pejuang Hamas tersebut. Bahkan Zionis sampai mengerahkan sejumlah helikopter untuk menyisir lokasi penemuan kapal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.